Selamat pagi, siang, sore, malam semua yang ada di sini yang lagi nonton channel Breakout Garut. Bertemu lagi dengan gua Marcel Hongas. Halo guys, jadi hari ini hari yang sangat panas, betul? Betul, sampai tenggorokan gua kering banget. Besok tuh Chinese New Year. Buat orang-orang dan warga-warga yang Chinese, saya ucapkan selamat Imlek. Kemudian, ya, hari ini gue kedatangan motor yang gue kira ini motor Scoopy. Ternyata bukan. Ini motor Choi Nori. Choi Nori kan bukan Chimori, oke? Okay? Yeah. Nih, kita kedatangan motor Choi Nori. Ini Suzuki tahun apa ya? Tahun 2003 sampai 2007-an lah diproduksinya. Nah, ini seperti inilah motornya. Biasa sekarang kita lagi bahas-bahas tentang motor kecil ya kebanyakan ya, dari minggu ke minggu ya. Yaudah, nggak usah bosan-bosan ya, kita langsung lanjut aja videonya. Katanya ini motor mau disalonin tuh deh. Proses detailing, betul kan? Betul. Nah, ini lagi proses nih. Bentar. Tapi gua ada penasaran nih. Di sini ada yang lagi sibuk aneh nih. Ngapain gua, Ngebocorin darah. Lagi ngebocorin darah. Bleeding, bro. Bleeding. Masa ngebocorin darah? Ini kayaknya udah nemu barang baru ya, kok ya? Nah, akhirnya si motor Mandalika ketemu Master Rem ini ya? Master Rem Gale Speed. Damn! Guys, terus diganti juga jir belakangnya kok ya? Diganti 3 ya? Oh, diganti 4 nih, diganti 3, 4 nih, lihat tuh. Ini si jir ini mah buat ngeringanin ya kok ya? Jadi lebih ringan nih maksudnya. Oh, jauh banget. Damn! Nah, si jir ini nih, si jir 3, 4, 5, 6, 7 ini bikin lebih ringan jauh katanya. Gitu. Jadi salah fokus ya? Seharusnya ke Choi Nori ya? Gak apa-apa lah ya, ya udah. Oke, berarti selamat bersibuk-sibuk ria ya kok ya. Oke, mari kita ke Choi Nori lagi. Oke,
Jadi gini, kan Suzuki nggak pernah ngeluarin motor kecil, bener nggak? Jarang-jarang kan ngeluarin motor kecil, makanya ngeluarin motor Choinori ini. Oke. Kebanyakan nggak tahu ya, menurut sepenglihatan gue Suzuki kan gue baru tahu sih motor kecil ada di Bandung, maksudnya di Indonesia gitu motor kecil dari Suzuki. Mungkin kayaknya ini buat kalangan kayak orang-orang yang masih kecil, mak-mak yang mau ke pasar pakai motor ini. Bener nggak? Nggak ya? Goblok! Ya udah nggak apa-apa. Gitulah ceritanya, cuman ya mungkin gue juga lagi seneng motor-motor kecil kali ya. Jadi segala yang gue ada di sini motor-motor kecil pengen gue pakai, pengen gue jelasin ke kalian kalau motor kecil itu lucu loh. Walaupun ini cuma 50cc, dan ingat, nggak bisa dibawa ke dataran tinggi. Bisa nggak sih ini? Bisa, tapi kalau digendong. Kata Kamal tuh, itu tuh. Oke. Bisa campur. Bisa campur, maksudnya? Dorong. Nah, wah, mantep kameramen gue campur tapi didorong. Dah. Tanpa basa-basi udahlah, yuk kita closingan aja lah daripada gue banyak bacot ya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow siapa, YouTube-nya siapa? Instagram siapa? Beckett Garatsu. Ya, Beckett Garatsu atau Peter Suncong. Nih nanti IG-nya gue tunjukin di sini. Ya, jadi keseharian Beckett Garatsu, keseharian bengkel itu seperti apa nanti kita tunjukin di sini. Insta story kita ada Insta harian. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau mau apa, langsung DM aja ke Beckett Garatsu. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, like dan share ke teman-teman kalian yang suka maupun enggak suka motor, karena berawal sukses atau berawal karir kita like itu berawal dari kalian. Karena tanpa ada kalian kita enggak ada apa-apanya. Terima kasih udah nonton channel ini, sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.